pelaksanaan operasi Zebra Semeru 2022 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Diwarnai aksi simpatik anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jember kepada para pengendara motor yang mematuhi aturan lalu lintas. Dalam operasi yang digelar di kawasan Simpang 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates Jember, Sabtu 15 Oktober, petugas memberikan imbauan bersifat humanisme agar pengendara tertib lalu lintas melengkapi aktivitas berkendara dengan surat dan kelengkapan lain. Selain itu, petugas juga memberikan hadiah coklat bagi anak-anak yang memakai helm saat membonceng orang tuanya. Bagi anak-anak yang tidak memakai helm, petugas mengimbau orang tuanya sebagai pengendara untuk melengkapi pelindung kepala pada anak yang membonceng demi keselamatan. Hal itu sebagai upaya mengedukasi masyarakat sejak dini akan pentingnya menjaga keselamatan diri saat berkendara dengan memakai helm dan mematuhi peraturan lalu lintas. Petugas juga memberikan tindakan kepada pengendara yang melanggar seperti tidak memakai helm atau kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion. Di mana kita memang mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. Contohnya tadi kita memberikan hadiah kecil untuk para pengendara ataupun penumpang yang sudah tertib berlalu lintas khususnya menggunakan helm. Dengan digelarnya operasi Zebra Semeru 2022, diharapkan masyarakat Kabupaten Jember semakin mematuhi aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya kan, pakai helm kayak kita kan ya, Le. Ya, ini loh winter ya.